Douglas. Treatmentnya nggak bagus dia waktu itu. Check out. Oh, masuk, masuk Win. Terima kasih Waila. Silver satu. Silver satu final. Iya, nggak dapat pas ya. Yang final kan sudah. Baru di Filipina dapat 3 emas. Nice. Enggak, karena pengen ini om. Oh. Tapi, nah waktu itu si skill. Tidak masuk standar yang kemarin, kecuali yang lah, nggak bisa kan? Empat itu tiga putri, satu putra. Satu gitu. Begitu om, ceritanya. Ya makanya, kan sebenarnya kalau kamu bicara soal teknikal, ya kurang teknik. Gitu. Kalau fisik, yes, oke. Okay. Kalau kamu masuk ke sana, kamu nggak dibungkus. Kita kamu ya, di mana-mana ya, kamu mantap, terus punya daya tahan bagus. Bolanya soalnya, aduh. Play like a dance. Sultan di lapangan. Kan lagi kelasnya sendiri. Kalau fisiknya bagus mainnya enak. Tapi kalau fisik pas-pasan mainnya tersengal-sengal. Oh, man. Jadi, balik, hey,
Alhamdulillah. Besok karena kalau jam. Sudah habis. Boleh di sekitar kulit. Ada mau pulang deh. Rp5 untuk cuci. Yang di tempat-tempat mana?
satu. Kan dua, ya dua satu tambah satu lagi. Mas Yeri, drama direktornya. Nanti Pak Uji nih direktur ini tambah di kasih ya. Karena kalau dua turnamen ditaruh di akunnya pasti 2 miliar lumayan. Iya, bisa dapat bunga. Bisa ditaruh di investasi dulu sebentar. Inti. Itu yang terjadi. Apalagi orang lainnya itu habis ngalahin saya. Orang lainnya habis ngalahin saya. Istilahnya kan dulunya aja enggak manfaatin, enggak datang gitu. Istilahnya kan gitu, Om ya. Kan orang kan maunya ekspos pertamanya, biasanya kan ada tuh. Kayak ketemunya datang. Itu Om, pas ketum datang itu di WA. Kayak ngasih ada press conference kan? Ya kan gue gitu tuh lagi nonton. Kalau itu kamu udah nanya. Dari apa tuh penelitian udah itu aja lihat tuh. Selagi uang saya kan nanti lah. Ya tau sih. Tenaganya sih gak bisa dimanfaatkan. Ya. Cuma jadi bumper aja. Mas Jerry, tau gak saya itu udah berapa tahun? Rame gitu loh peminatnya. Jadi tangan kanannya sekolah di luar pas. Ini video gue hotel, luar hotel. Hotel. Ya. Habis itu tadi kan di PPI ya, PPI ya. Nah itu modalnya dia buat apply dia. Itu nih. 10 bawah ya. Tahun sempat saya 90 dia pelatih seminggu. Iya wuh mantep deh, terus deh bayar, kalau enggak ya enggak apa-apa pakai hati. Saya enggak mau dicari pemain-pemain yang suki-suki itu enggak bisa. Singapura. Resume kan bisa. Iya. Saya ikutin jalur Om Heri aja. Saya gini, kita mau bicara profesional di desa saya. Saran berapa? Kalau kamu mau di situ, kamu bersaing di Eropa itu di Amerika. Jadi saya ini gila nih. Wah gila. Dulunya udah bisa sih. Tapi jadi latih gak ada. Tanya lagi. Come on deh. Biayanya yang di hire pelatih. Itu ada pelatih bulu tangkis di sana. Yayu itu di Hong Kong bisa dapat 10.000. Ya itu. Tapi kalau orang asing dapatnya gede. Itu
Go deh. Ya, kemana deh? Dulu tenis kita tuh targetnya tuh Asian Game minimal, bukan SEA Game. Sekarang targetnya turun. Targetnya turun. Makanya kalau udah SEA Game kamu menang tuh harusnya enggak ke Korea. Jadi sampai pesta rakyat tuh hari Jumat malam. Oke, dulu kita di Hiroshima, Ki. Dapat. Come on. Sama flat lah. Okay. Kita punya rekaman begini semua. Ah, enak banget ah.